5. Mari kita semua berdiri. Pendeta Hardi akan menyalakan lilin Advent kelima yang berada di tengah, yang berwarna putih, yaitu lilin Kristus atau lilin terang. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Shalom anak-anak, tapi yang jawab Bapak Ibu, gak apa-apa. Itu tandanya kita semua bersemangat hari ini. Kita patut bersyukur hari ini boleh berkumpul bersama untuk beribadah sekaligus merayakan Natal di mana Kristus telah lahir bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saudari-saudari yang dikasih Tuhan dan anak-anak sekalian, hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Mazmur 105 ayat 1 dan 2 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib." Mari kita berdiri. Kita mau memadukan suara kita untuk menyembah Tuhan yang mulia. Kita nyanyikan, "Hai mari berhimpun."
harap dapat mengikuti saya. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh mengucap syukur. Hari ini boleh hidup. Hari ini boleh hidup. Dan beribadah lagi kepada Tuhan. Dan beribadah lagi kepada Tuhan. Ya Allah Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus. Tolonglah kami semua. Tolonglah kami semua. Agar kami dapat beribadah. Agar kami dapat beribadah. Dengan baik dan benar. Sebab Tuhan layak menerima sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu masih semangat? Wah, kalau anak-anak masih semangat? Wah, anak-anak masih semangat, jangan mau kalah ya. Kita masih dalam berdiri, kita mau sama-sama mengungkapkan rasa sukacita kita karena Raja di atas segala raja telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita nyanyikan Dunia Gemar dan Soraklah. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti lagu tadi, kasih Tuhan itu memang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Namun kita juga menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita seringkali masih melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih, kecewa. Kita masih sulit menguasai diri kita. Anak-anak, ingat gak bagaimana bangsa Israel waktu ada di padang gurun? Tuhan begitu baik kan sama bangsa Israel, memberikan pertolongan, memberikan makanan, memberikan air. Tapi bangsa Israel masih sering mengeluh kepada Tuhan. Mungkin kita semua juga seperti itu. Tuhan sudah begitu banyak memberi kita berkat, tetapi kita masih suka mengeluh, tidak taat, lupa dengan Tuhan, atau bahkan melakukan hal yang menyakiti Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik." Mari bersama kita tundukkan kepala, kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan.
ribuan tahun yang lalu, ia lahir di sebuah kota kecil, Bethlehem, untuk memberikan kita harapan, untuk menghapuskan dosa kita semua. Sambil mengingat akan kesalahan kita dan memohon pengampunan, kita menyanyikan pujian, Kota Kecil Bethlehem. Kami percaya oleh karena kasih-Mu dan dengan darah-Mu yang mahal dosa kami dihapuskan semua itu takkan terjadi Tuhan tanpa kelahiran-Mu ke dunia terima kasih atas hadiah terbesar dan juga terindah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pertama akan dibacakan dalam bahasa Mandarin dan kemudian dalam bahasa Indonesia. Filipi
腓立比书2:5-11。你们当以基督耶稣的心为心，他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，却死在十字架上。所以上帝将他升为至高，又赐给他拿超乎万民之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan paduan suara dari Komisi Pemuda. Setelah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Hendra Aweng. Pujian yang akan kami nyanyikan merupakan bentuk refleksi kalau Tuhan sudah datang ke dunia, bahkan mungkin sudah lahir di hati kita. Apakah di dalam hidup kita, di dalam susah senang hidup kita, kita mau selalu datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang kuat, Tuhan yang baik, Dia mengasihi kita. Jesus, save me by thirst.
Saudara, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan. 弟兄姐妹们，当我们还没有听或思想上帝的话之前，我们来同心祷告。 Karena ada anak-anak sekolah minggu di tengah kita, kita berdoanya seperti yang dipimpin oleh Lause Mayu tadi ya. Kita mengucapkan sekata demi sekata. 我们当中有很多小孩子，所以我要照着Mayu传道这样祷告。 Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini. Kami boleh beribadah bersama. Kami boleh ibadah bersama. Dan mau membaca. Merenungkan firman Tuhan. Mohon pertolongan Roh Kudus. Bagi kami semua. Sehingga kami bisa mengerti. Dan melakukannya. Untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tolonglah Lause Aweng. Tolong Ii Livi. Bisa melayani. Dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sikat gigi, hirup udara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Waduh. Tadi早上好. Iya saudara, efek naik salah satu pesawat terbang. Kalau yang tadi mereka kayak pesawat terbang, saya gak sebut nama deh ya Bapak Ibu tahu. Saya kalau Bapak Ibu naik satu pesawat terbang yang warna hijau pramugarinya sekarang suka berpantun di dalam pesawat. Oh,如果你们坐那个飞机青色的,那个空中小姐就会讲这个pantun. Saudara senang sekali bisa merayakan Natal, melayani di tengah-tengah rumah sendiri. Waduh, saya senang sekali. Saya mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekolah minggu yang ada di ruangan utama dan juga yang ada di aula bawah. Shalom semuanya. Saya membawa salam juga dari keluarga besar STT Saat, tempat saya saat ini melayani. Selamat Natal bagi Bapak Ibu dan teman-teman juga anak-anak semua. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Nah Bapak Ibu dan teman-teman dan juga anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Tadi kita sudah baca sebagian, saya mau mengajak kita baca satu ayat saja. 请你们打开你们的圣经，我要带领你们读一节的经文。 Filipi 2 ayat 5. 就是腓立比书第二章第五节。 Filipi 2 ayat 5. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Ai Livi akan menerjemahkan dalam bahasa Mandarin. Filipi 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 你们当以基督的心为心，他本有，你们要以基督的耶稣基督的心为心。 Nah Bapak Ibu, teman-teman dan anak-anak, beberapa tahun lalu saya melayani di tengah-tengah Bapak Ibu dan teman-teman semua juga. 弟兄姐妹们，若你们记得的话，我几年前也在你们当中服侍。 Nah saya melayani juga di sekolah minggu Pelita. 我也在Pelita的主日学服侍。 Pernah mengajar dan bercerita juga untuk anak-anak kelas kecil. 我也是对那个小班的学生们讲故事。 Anak-anak kelas kecil itu anak kelas 1 ke bawah begitu ya, kelas TK, kira-kira umur 5 tahun ke bawah begitu. 这些小孩子大概5岁以下。 Nah kalau anak-anak kelas kecil itu, Lausenya gak boleh cerita panjang-panjang. Karena mereka konsentrasi hanya 5-10 menit. Kalau lewat mereka udah wah resah, udah nanti udah susah diatur. Konsentrasinya cuma 5-10 menit. Nah karena ini ibadah intergenerasi. Di tengah-tengah kita juga ada anak-anak usia 5 tahun ke bawah. Saya mau membuka khotbah ini dengan bercerita untuk mereka ya Bapak Ibu.
supaya mereka juga bisa dapat satu berkat dari ibadah hari ini. Nah, mungkin ceritanya sekitar 5 sampai 10 menit untuk mereka, bukan untuk Bapak Ibu. 故事只讲了5到10分钟. Nah, dan juga ceritanya tidak diterjemahkan dong. 所以也不必翻译. Kalau anak sekolah minggu ada terjemahnya jadi bingung ya. 他们听了翻译,他们会莫名其妙. Oke, jadi I Live You boleh istirahat dulu sebentar ya. Sia-sia. Nah, anak-anak, Lause hari ini mau cerita judulnya Dari Tatah ke Palungan. Anak-anak, tatah itu apa? Tatah itu tempatnya raja. Tapi ini bukan raja sembarangan raja. Ini raja yang paling hebat, raja yang paling besar. Raja yang bukan ada di dunia, anak-anak. Raja yang bukan ada di Inggris, bukan ada di Jepang, tapi raja yang ada di surga. Raja yang ada di atas sana. Dia raja yang paling hebat, tidak ada yang bisa menandingi dia. Karena dia raja yang paling hebat, dia yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kita semua. Anak-anak, raja yang paling hebat itu 2000-an tahun lalu datang ke dunia. Waktu dia datang, dia menunjukkan tanda di langit bintang yang besar. Lihat anak-anak ya, di tangan Lause ada satu bintang yang besar, yang lainnya bintangnya kecil-kecil. Ini menandakan dia raja yang paling besar, dia yang paling hebat. Enggak ada yang bisa menandingi raja yang terhebat ini. Anak-anak, karena dia raja yang ada di surga, waktu dia datang malaikat-malaikat bersorak-sorai. Karena dia memang punya banyak malaikat di surga. Hebat gak anak-anak? Hebat ya. Siapa raja yang punya malaikat? Gak ada selain raja ini. Waktu dia datang, ribuan malaikat bersorak-sorai. Menampakkan diri kepada para gembala yang ada di padang. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, siapa nama raja itu? Coba yang ada di sini. Siapa nama rajanya? Tuhan Yesus. Siapa namanya? Tuhan Yesus, hebat. Opa, oma, papa, mama tepuk tangan dong buat anak-anak kita ya. Wah, betul. Dia namanya Tuhan Yesus, anak-anak. Tapi dia Tuhan Yesus meskipun dia paling hebat, dia rendah hati, dia tidak sombong. Meskipun dia ada di surga, di tempat yang mulia, di tatah yang luar biasa. Tapi dia tidak sombong. Dia tidak, aku paling hebat. Enggak begitu ya. Dia mau datang ke dunia menjadi bayi kecil. Sama seperti kita waktu kita di dalam kandungan mama kita lahir jadi bayi kecil. Nah, Tuhan Yesus dia datang seperti kita menjadi manusia lahir dari Ibu Maria. Ini gambar Ibu Maria. Ditemani oleh Papa Bapak Yusuf. Nah, anak-anak, tapi Tuhan Yesus itu waktu lahir beda loh dengan kita. Kita di sini coba kalau saya tanya ya, anak-anak yang di sini yang di aula bawah juga boleh jawab. Kita waktu lahir di mana? Ayo coba. Lahirnya di rumah atau di rumah sakit? Di rumah sakit ya. Di sini ada yang lahirnya di rumah sendiri? Ada? Angkat tangan. Ada. Oh, kamu lahir di rumah sendiri ya. Mamanya waktu itu udah gak tahan ya. Oke dah, masih mendingan dah ya, ada rumah. Iya, ada yang lahir di hotel di sini? Enggak ada juga mungkin ya. Tuhan Yesus waktu mau lahir, enggak ada rumah yang bisa menampung. Semua tempat penginapan penuh. Waktu itu Tuhan Yesus dengan papa mamanya mencari tempat. Aduh, Ibu Maria udah mau melahirkan. Enggak sanggup, enggak ada tempat yang bisa menampung. Semua penuh. Akhirnya lahirnya di kandang binatang. Ada anak-anak yang lahir di kandang binatang? Ada, kamu lahir kandang binatang. Benar. Salah kali. Itu Tuhan Yesus bukan kamu. Cuma Tuhan Yesus yang lahir di kandang binatang nih. Nah, waktu Tuhan Yesus lahir di kandang binatang ya. Aduh, gak ada tempat untuk meletakkan dirinya juga. Akhirnya ditaruh di palungan. Palungan itu apa anak-anak? Tempat makan. Tempat makan siapa? Tempat makan binatang, bukan tempat makan kita ya.
tempat makan binatang. Anak-anak lihat tuh ada binatangnya, ada embe, embe, ada domba ya. Terus ini tempat makanannya, tapi karena butuh dibaringkan gak ada tempat, jadi ditaruh di palungan. Maka judul kita, firman Tuhan kita hari ini, dari tata ke palungan. Nah Tuhan yang ada di tata yang besar, dia rela lahir di palungan. Kenapa teman-teman? Sekali lagi karena Tuhan mau menunjukkan dia Tuhan yang tidak sombong. Dia Tuhan yang rendah hati dan dia sayang pada kita semua. Dia datang ke dunia dalam rendah hatinya ada tujuannya anak-anak. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Gambarnya Lause kepotong sebagian. Waktu printernya macet ya Lause minta maaf. Yang penuh di layar ya, jadi gak apa-apa anak-anak tetap bisa lihat di layar. Untuk menyelamatkan kita semua, anak-anak, papa, mama, termasuk Lause, opa, oma, kita semua berdosa. Gak ada yang gak berdosa. Kita ada salahnya, ada jahatnya, kadang-kadang kasar, kadang-kadang marah-marah, ada dosa semuanya. Tapi Tuhan yang baik itu, dia datang untuk nantinya mengorbankan diri di atas kayu salib. Lalu pada hari yang ketiga, dia bangkit untuk mengalahkan dosa itu. Supaya kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus nanti tidak akan masuk neraka. Tapi kita akan hidup selamanya di sorga. Anak-anak semuanya mau percaya pada Tuhan Yesus? Kok jadi jatuh? Terlalu semangat, maaf ya. Lalu saya taruh di kantong aja deh. Anak-anak mau percaya pada Tuhan Yesus? Mau? Langsung gak dengar suaranya, anak-anak mau percaya Tuhan Yesus? Yang mau angkat tangan tinggi-tinggi, yang mau percaya Tuhan Yesus angkat tangan tinggi-tinggi. Yang di aula juga ya, wah bagus ya. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus bilang nanti kita akan ketemu dia setelah kita meninggalkan dunia ini hidup selamanya di sorga. Bapak, ibu, opa, oma cerita sekolah minggunya udah selesai. 5-10 menit doang. Jadi kalau Bapak Ibu mau dengar khotbah yang pendek bisa ikut sekolah minggu ya. Tapi anak-anak terbingung, kok teman-teman saya sekarang tua-tua ya. Oke, sekarang Ailivi mohon bantuannya untuk bantu saya lagi. Udah ya, nah sekarang anak-anak yang tadi sudah Lause cerita tetap perhatikan ya. Nanti di akhir khotbah Lause akan kasih pertanyaan. Kalau bisa jawab, akan dapat hadiah istimewa. Ya, Lause sudah bawa hadiah. Oke, nanti akan dapat hadiah. Lause cuma bawa 5, jadi nanti semua harus konsentrasi ya, mendengarkan khotbah Lause. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sudah boleh? Sudah boleh. Sehingga ada t-shirt ya, memang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dosen saya pernah bilang begini. 我的教授曾经这样说, dunia ini, semua orang di dunia ini kalau mau dibagi menjadi dua kelompok besar. 他说世界上的人啊, 如果你要分成两个大群体, hanya menjadi dua kelompok ini, orang-orang yang peduli dan orang-orang yang tidak peduli. 那么结果呢就分成两个, 一组呢就是有关心人的人, 一组呢不关心人的人。 Orang yang peduli, orang yang mau peduli pada orang lain. 那么关心人的人, 他就会关怀别人。 Orang yang mau memperhatikan orang lain. 他们要关心他们。 Dan juga bukan hanya peduli pada orang lain, mau peduli juga pada Tuhan. 他们不但关心别人, 他们也在乎上帝。 Mau peduli apa maunya Tuhan. 他们就注重上帝所要的。 Mau peduli apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. 那么他又盼望指出神在我们身上的旨意。 Nah, satu kelompok lagi adalah orang-orang yang tidak peduli. 那么另外一组呢，就是不关心人的人。 Yaitu orang-orang yang tidak peduli pada orang lain. 他不关心别人。 Dan orang-orang yang juga tidak mau peduli pada Tuhan. 他们也不在乎上帝。 Ah, ada Tuhan gak ada Tuhan, aku gak peduli. 他说有上帝没有上帝，我不管。 Dan Tuhan mau ngomong apa? Aku juga gak peduli. 上帝要说说我不管。 Orang lain mau susah, mau gak susah, saya gak peduli. 别人要苦要好我也不管。 Saya hanya peduli diri saya sendiri. 我只注重我自己。 Nah saudara, Tuhan dari tata turun ke palungan.
我们的上帝从天上宝座降下到马槽里。 Dia menunjukkan kepedulian yang besar buat setiap kita. 他对我们的顾念是极大的。 Dia tidak ada kewajiban loh untuk datang ke dunia. 其实他没有这个义务来到这个世界。 Kalau dia tidak mau nggak apa-apa juga. 若是他不愿意的话也没有关系。 Itu hak dia Tuhan kita. 他有这个权利。 Tapi dia pemilih mau datang karena dia peduli pada bapak, ibu, saudara, anak-anak dan juga saya. Tapi Sangti Xianzi, dia mau datang karena dia peduli pada bapak, ibu, saudara, anak-anak. Maka dia mau setiap kita juga menjadi orang-orang yang meneladani dia untuk peduli. Jadi, dia berharap, kita yang percaya dia harus mengikuti dia untuk peduli orang. Sampai di sini, mari kita tanya diri kita. Kita ada di kelompok orang yang peduli atau yang tidak peduli. Sekarang, kita bertanya diri kita, kita sesuai. 是关心人的呢，或者不关心人的。 Saya berharap kita semua ada di kelompok orang-orang yang peduli. 当然，我盼望大家都在那个有关怀人的人。 Nah, di dalam kelompok yang peduli, kita harus belajar meneladani Tuhan kita, khususnya kita di dalam hidup bersamanya kita nih. 当然，在我们群体生活里，若我们要做关怀人的人，我们要效法我们的上帝。 Hidup bersama keluarga kita di rumah. 我们一同和家人住。 Hidup bersama dengan teman-teman kita di sekolah, di kampus, di tempat kerja. 我们在学校，我们在大学工作的地方跟大家有关。 Dan juga terutama hidup bersama dengan keluarga besar kita di GPMRI kemurnian ini di gereja kita. 特别我们在我们先道堂大家庭里，我们彼此关。 Nah, bagaimana kita meneladani Tuhan yang peduli itu? Dalam Filipi 2 ayat 5 tadi kita sudah diberi petunjuk oleh firman Tuhan. 刚才菲利比书五章二章五节已经告诉我们。 Firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 这里中文告诉我们，你们当以基督耶稣的心为心。 Ini kuncinya, Bapak Ibu, teman-teman. 这个就是他的钥匙。 Kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 我们必须效法我们的上帝，以耶稣基督的心为心。 Pikiran dan perasaan yang seperti apa? 怎么样的那种心呢？ Ayat berikutnya memberitahu kita demikian. Namun siapa kau suaman? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 第六第七节告诉我们，他本有神的形象。 不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Praktisnya begini, Bapak Ibu, teman-teman semua. 基本上是这样。 Nomor satu, pikiran dan perasaan yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, yang rendah hati itu, dalam praktisnya untuk kita lakukan, nomor satu begini. 第一。 不以自己与神同等，反倒虚己。我们应该怎么做？ Bukan aku yang penting. 不是以我为重。 Coba semua anak-anak bersama-sama dengan Lause berkata, bukan aku yang penting. Satu, dua, tiga, bukan aku yang penting. Yang di aula bawah juga ya, Lause Sansan, Lause Atalia, tolong perhatikan sama-sama berkata. Bukan aku yang penting. Ingat itu nomor satu ya. Sekarang begini. Lalu Lause, aku yang penting itu seperti apa? Nah, saya mau ajak kita lihat satu video. Anak-anak remaja pasti kalau lihat video lebih cepat mengerti. Opa, oma, papa, mama juga pasti juga mudah mengerti. Nah, kongkong, popo, ya, rungi, mingpai. Satu video yang kira-kira bisa memperlihatkan kira-kira yang menganggap aku yang penting seperti apa. 这个视频告诉我们哪一个人呢，就是自我为中。 Mari kita lihat bersama. Seperti ribu
selamat ngamen sebentar ya teman-teman. Segala sesuatu di Jakarta ini gak bisa dirahasiain, Be. Iya, gak bisa. Tadinya kita mau bikin surprise, malah kita yang disurprise sama teman-teman semua. Lihat ya teman-teman semua. Kantau lama. Dua ibu-ibu nyaris berantem. Waktu itu baru peresmian MRT di Jakarta. Almarhum Glenn Fredly dengan Tompi waktu itu mereka konser dadakan ya. Di video Bapak Ibu lihat ya, dua emak-emak itu udah barisannya paling depan sebenarnya. Itu ramai orang. Dugaan saya mereka bisa sampai di depan itu perjuangannya desak-desakan pasti. Kemungkinan dua ini yang juara satu dan juara dua, mereka di belakang itu udah desak-desakan, pokoknya mau paling depan. Karena saingan ketat, jadi mereka sampai depan masih bokangguan. Tapi Tompi hebat ya, Tompi itu dia kayaknya belajar psikologi. Kalau dia gak lerai dengan bijak, waktu itu udah baku hantam. Ini Tompi ya, sangat baik. Dia mungkin belajar psikologi, dia bisa menghadapi masalah ini. Yang bikin tenang karena satu oma yang kelihatannya lebih tua, ditarik masuk ke dalam. Dia yang jadi juara satu kan, dancing. Dia melihat lebih tua, dia bawa dia keluar. Diperhatikan muka si oma itu yang tadinya tiba-tiba jadi ada senyum kemenangan. Nah Bapak Ibu, teman-teman dan anak-anak, seringkali kita begitu tuh. Kita ingin paling depan, kita ingin jadi nomor satu. Tapi firman Tuhan sekali lagi ingatkan di ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Saya pernah ketemu anak SMP ya, di sini kan ada anak SMP juga. Dia penyanyi udah masuk Asia Got Talent di luar negeri. Suaranya bagus. Waktu saya pelayanan ke sekolahnya, saya gak sadar kalau dia udah penyanyi yang go internasional begitu. Karena dia terlihat sangat rendah hati. Dia main sama temennya biasa aja, gak tiba-tiba aku penyanyi terkenal. Dia pelayanan di sekolahnya, ikut persekutuan, nyanyi biasa, gak ada sombong-sombongnya. Nah saudara, apapun kelebihan kita, kita harus ingat itu datangnya dari Tuhan. Jangan pakai itu untuk membanggakan, meninggikan diri. Karena sekali lagi, rendah hati bukan aku yang penting. Nomor dua, semua anak-anak ikut lause bilang, orang lain lebih penting. Sekali lagi, orang lain lebih penting. Yang di aula bawah juga harus ikutan ya, lause Atalia dan juga lause Sansan. Sekali lagi, orang lain lebih penting. Tadi nomor satu apa? Coba lause tanya. Bukan aku yang penting. Nomor dua?
Bagus. Jadi, kan saya, kita pertama, bukan自己为重. Kedua, kita mau lihat orang lain比自己强. Nah, ayat 3b sampai 4 firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 个人看别人比自己强, 个人不要单顾自己的事, 也要顾别人的事. Dan Tuhan Yesus menunjukkan teladan yang luar biasa dalam hal ini. 那么主耶稣在这件事上已经留下给我们很好的榜样. Karena dia mementingkan keselamatan jiwa kita. 因为他非常注重我们的生命的拯救. Karena dia sayang kita semua. 因为他爱我每一个人. Dia rela berkorban. 他愿意牺牲. Di dalam ayat 8 firman Tuhan katakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 第八节告诉我们，既有人的样子就自己卑微，存心顺服，以致以死，却死在十字架上。 Waktu kita mau mengutamakan orang lain lebih penting, 当我们把别人当作比我们强, kadang kita harus berkorban. 有时候我们必须牺牲, suami berkorban untuk istri, 做丈夫的为妻子牺牲, istri berkorban untuk suami, 妻子为丈夫牺牲, orang tua berkorban untuk anak, 做父母的为孩子们牺牲, anak juga harus belajar berkorban untuk orang tua, 小孩子们也应该学习为父母牺牲, anak-anak sekolah minggu, teman-teman remaja pemuda, kadang kita harus berkorban buat teman kita. 我们的孩子们青少年的有时候啊我们必须为父母牺牲. Bukan hanya untuk pacar kita, 不是单单为你的爱人, tapi teman-teman kita yang membutuhkan, kadang kita perlu berkorban. 对于我们朋友需要帮助的我们必须牺牲. Nah, kalau misalnya nanti ada kesempatan kita pergi retreat, 如果有机会我们去参加退休会, waktu kita mau ingat mengutamakan orang lain, 当我们想到我们要想到别人, belajar waktu makan kita ngambilnya itu betul-betul secukupnya, ingat orang lain. 我们从哪事物就学习拿我们足够的就好了. Kadang-kadang di retreat itu petugas harus ngejagain satu orang satu ya, satu orang satu ya. 有时候参加这个退休有人要看管一个人一个。 Begitu lihat ayam goreng ngambilnya 6. Wah, 看到炸鸡他就拿了6块. Yang belakang gak kebagian. 那么后面的人就得不到了. Saya pernah ikut retreat cuma dapat nasi putih sama kuah. 我曾经参加退休只有拿到白饭和汤. Gara-gara orang-orang enggak mengutamakan orang lain. 因为大家都不看为别人为重. Iya, kita mau belajar orang lain lebih penting. 所以我们要学习看别人比自己强. Nah, yang ketiga dan terakhir. 最后, Tuhan Allah yang terpenting. 我们要以上帝为最重要的. Coba yang pertama tadi apa anak-anak? Bagus, yang kedua? Yang ketiga sekarang sama-sama. Tuhan Allah yang terpenting. Semua sama-sama sekali lagi. Yang ketiga? Sekali lagi, satu, dua, tiga. Very good, jangan lupa ya, nanti jadi soal kuis. Nah, firman Allah katakan di ayat 2 demikian. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 第二节告诉我们,你们要有意念相同,爱心相同,有一样的心思,有一样的意念使我们能够喜乐,可以满足. Waktu kita hidup bersama khususnya di dalam gereja, kita harus punya satu tujuan yang sama. So,当我们在教会一同生活,我们必须有一样的目标. Kita melayani, kita mengutamakan orang lain, kita mau belajar berkorban, tujuannya harus sama. 我们一起侍奉,我们要看别人比我们强,但的目的是什么? Bukan untuk kita dipuji. 不是因为别人能够称赞我们. Bukan untuk kita diingat orang lain. 不是别人能够记得我们. Jadi kalau misalnya kita habis pelayanan, gak ada yang bilang sia-sia ya pelayanannya. Gak boleh sakit hati. 当你侍奉以后,没有人向你说,谢谢你的侍奉,你不要伤心. Karena tujuannya ini, teman-teman semua. 就是因为这个目标. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa.
因为这个目的就是叫一切在天上、地上的和地底下的，因为耶稣的名无不屈膝、无口不称赞耶稣基督为主。 Tujuannya semua pujian hanya untuk kemuliaan Tuhan. 我们的目标应该将一切尊贵荣耀归给神。 Tuhan titipkan kelebihan untuk kita lakukan supaya nama Tuhan yang dimuliakan. 上帝给我们每个人特别的恩赐，主要是为了要荣耀他。 Jadi tiga hal. Yang pertama apa anak-anak? Di. Aku yang penting, bukan aku yang penting ya. Bukan. Yang kedua. Dia. Yang ketiga. Very good. Sekarang. Sekarang sebagai penutup kita mau lihat video lagi. Pasti seneng kan kalau lihat video. Kalau dengar Lause yang ngoceh-ngoceh, aduh aku udah ngantuk Lause. Nah, Lause mau ajak kita lihat satu video, video tentang satu orang yang baik hati. Orang yang peduli. Orang yang mau susah, mau berkorban. Untuk menunjukkan kebaikannya. Ternyata kebaikan orang ini menular, menginspirasi, menjadi contoh juga buat orang lain. Lalu orang-orang yang tidak saling kenal akhirnya juga makin banyak yang peduli yang mau berbuat baik. Nah saya berharap setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, ayo kita lakukan firman Tuhan. Supaya juga bisa menular kepada orang-orang di luar sana yang belum kenal kita, enggak apa-apa, tapi yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus supaya jadi kenal Tuhan Yesus. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Я не знаю, что надо.
together. Mari kita tundukkan kepala. Lai wo men dao gao. Bapa kami yang ada di sorga. Wo men zai tian shang de fu shen. Kami anak-anakmu yang lemah. Wo men shi ni ruan ruo de haizi. Di dalam hidup bersama ini, zai wo men yitong shenghuo dangzhong, mungkin kami sudah lebih peduli pada diri sendiri. Kena wo men zhi zhu zhong zizi. Tapi kami mau belajar dari Tuhan Yesus. Dansi wo men yao xiao fa ni zhu Yesu. Punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Tuhan Yesus. Wo men yu zhi tu Yesu de xin wei xin. Supaya kami taruh juga dalam diri kami. Shi wo men chang zai wo men de xin zhong. Sehingga kami boleh memuliakan Tuhan. So, mengerungi belajar untuk tidak mementingkan diri. Mengutamakan orang lain. Dan menjadikan Tuhan Allah yang terpenting dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semuanya bersama-sama memuliakan Tuhan. Berkati keluarga besar GPMRI dari anak-anak sekolah minggu sampai opa-oma semuanya. Jadikan kami gereja yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, saatnya kuis berhadiah. Pertanyaannya, sebutkan 3 pelajaran penting dari khotbah kita hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang bisa jawab, angkat tangan. Yang di ruangan ini dulu. Udah ada 1 ya. Oh, ada 2. Oke, Faye sama yang di belakang sana ya. Oke, 2 dulu ya. Di aula bawah juga boleh angkat tangan. Lausa Sansan sama Lausa Talia yang akan kasih hadiahnya. Silakan, Faye, ayo. 3 pelajaran. Bukan aku yang terpenting. Bagus. Kedua. Orang lain lebih penting. Very good. Ketiga. Tuhan yang terpenting. Yes, bagus. Nah, yang paling belakang ya, yang paling belakang. Dapat 1 coklat, tapi coklatnya lo sudah titipin buat yang belakang. Ntar ada lo anterin ya. Yang belakang, coba. Itu. Hebat nih yang di balkon nih, meskipun duduk di balkon. Ya, ayo. 1. Bukan aku yang terpenting. Bagus. Orang lain lebih penting. Bagus. Tuhan Allah yang penting. Weh, Tuhan Allah yang terpenting. Bagus ya. Yang balkon udah ya. Sekarang dua di sini ya, dua di sini. Mana anak sekolah minggu? Ya. Ayo. Ayo. Iya, apa? Ayo. Iya, apa? Oh, iya betul, bagus. Iya. Udah dah, kamu dapat dah. Oke, ya. Bagus ya. Nanti kasih tahu jawabannya ke mama ya. Ini namanya anugerah, Bapak Ibu ya. Mau lagi? Ini harus buat koko. Kasih koko ya. Ya. Mau. Oh, ada koko. Oh, enggak ada koko Mia ya. Itu ada koko di belakang. Kasih koko ya. Kasih koko ya. Ayo kokonya jawab dulu, kokonya jawab. Ayo. Bukan aku yang penting. Orang lain lebih penting. Bagus. Tuhan Allah yang terpenting. Bagus. Oke, udah ya. Hadiah Lawson sudah habis. Semua harus ingat, enggak apa-apa enggak dapat hadiah dari Lawson, nanti dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Amin. Oke, ya. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Ya. Gimana? Masih ingat gak? Coba saya mau tes anak-anak sekolah minggu Pelita nih ya, kan ada di sebelah sana nih. Anak-anak sekolah minggu Pelita masih ingat gak 3 pesan penting hari ini? Masih ingat gak? Masih, ayo coba sebutin. Yang pertama apa? Apa? Bukan aku yang penting. Yang kedua? Yang ketiga? Wih, keren ya. Ini kalau sekolah minggu Pelita semua dapat coklat gimana? Oh iya, ntar dikirim.
nanti dapat dari sekolah minggu ya. Kita bersyukur hari ini bisa belajar firman Tuhan. Kita sekali lagi diingatkan ya, Tuhan Yesus Raja yang besar itu, yang ada di sorga itu, begitu rendah hati mau datang ke dunia, bahkan lahir di sebuah palungan. Jadi kalau kita melihat palungan, kita mengingat siapa? Tuhan Yesus Raja yang rendah hati. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Di Dalam Palungan, KPPK 94. Saja. Dalam surga kami datang kepada Engkau, kami menyerahkan untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh setiap umat-Mu. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang sakit, mohon Tuhan berikan kesembuhan, berikan pemulihan. Kalau ada yang dalam menjalani perawatan di rumah sakit, bahkan akan ada yang menjalani operasi, mohon Tuhan juga berikan pertolongan, berikan kelancaran, supaya seluruh proses perawatan, pengobatan, bahkan tindakan operasi boleh mendatangkan pemulihan kesempurnaan sepenuhnya untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh ini. Tuhan, kami juga memohon supaya Tuhan hiburkan kesedihan dan kesusahan hati mereka yang sedang berbeban berat. Tuhan, beri kelegaan. Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita Tuhan di momen Tuhan Natal tahun ini. Kami rindukan setiap kami umat-Mu boleh mengalami Tuhan. Untuk setiap kami yang sedang jauh dari Tuhan, yang sudah merasa kering secara rohani, kami mohon belas kasihan Tuhan. Anugerah Tuhan menjamah setiap kami, bahkan saudara-saudara kami yang mungkin sudah lama undur tidak datang ke gereja, dimanapun mereka berada. Kami bersehati berdoa memohon supaya Tuhan jamah mereka, Tuhan yang lembutkan hati mereka dan membawa mereka kembali kepada Engkau. Kami juga mau mengingat Tuhan untuk semua saudara kami, semua umat Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan, dengan ekonomi keluarga, yang juga bergumul dengan masalah-masalah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Tuhan juga berikan pertolongan, berikan pemulihan Tuhan untuk semua permasalahan yang terjadi. Kami lemah Tuhan.
kami sering melakukan kesalahan. Kami mohon pengampunan dari Tuhan yang memulihkan keadaan kami dan memberikan pertolongan supaya kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dipulihkan, keluarga kami juga boleh dipulihkan, dan segala keadaan kami boleh menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk semua sanak famili dan keluarga kami yang ada di luar kota maupun yang ada di luar negeri. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga tolong jagai dan lindungi mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, Tuhan yang melindungi dan memberkati dalam masa-masa menjelang pemilu supaya boleh terus aman dan nanti boleh terpilih presiden, wakil presiden, pemimpin yang baik buat bangsa negara ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini, peperangan di Gaza, peperangan di Ukraina, ketegangan-ketegangan di berbagai daerah. Kami mohon Tuhan yang beri pemulihan, beri perdamaian Tuhan, supaya semua keadaan yang tidak baik boleh cepat membaik semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, berkati juga anak-anak sekolah minggu, teman-teman remaja, teman-teman pemuda, teman-teman pasutri muda, maupun bapak, ibu, dan juga opa-oma yang senior. Tuhan lindungi dan berkati kami semua juga di dalam pergumulan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Nah, Bapak Ibu Saudara mohon perhatiannya. Jadi nanti akan disediakan kotak persembahan di depan, di aula juga nanti akan disediakan. Jadi setelah nanti dua kali kita menyanyikan pujian, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak di ruang ibadah dan di aula bawah nanti bisa berbaris mengikuti usher. Nanti yang akan ada usher yang mendahului. Jadi akan berbaris dan memasukkan persembahan ke kotak yang disediakan. Jadi nanti berbarisnya mulai dari baris yang paling belakang kalau di aula bawah dan juga di ruang ibadah utama. Nah, sedangkan untuk saudara-saudari yang ada di balkon nanti dapat bergantian memasukkan persembahan ke kotak di belakang, dimulai dari baris depan ya, kalau aula bawah dan juga ruang ibadah dari baris belakang, kalau balkon dari baris depan, nanti usher akan membantu Bapak Ibu Saudara. Sambil mempersiapkan persembahan, kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul Bawa Persembahanmu. Kita akan mendengarkan intronya full satu musik, baru nanti kita menyanyikan pujiannya. Thank you.
sudah selesai, apakah bisa memberi tahu? Apakah Bapak Ibu Saudara yang di balkon sudah selesai? Apakah Bapak Ibu Saudara yang di aula bawah sudah selesai? Semua kita ikuti lausa berdoa. Ya Allah Tritunggal, ya Allah Tritunggal, terima kasih, terima kasih, karena kami boleh, karena kami boleh membawa persembahan, membawa persembahan sebagai tanda syukur dan terima kasih kami, sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang sudah memelihara kami, kepada Tuhan yang sudah memelihara kami di dalam sepanjang tahun ini. Di dalam sepanjang tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Kami boleh melewati. Kami boleh melewati. Setiap hari. Setiap hari. Minggu dan bulan. Minggu dan bulan. Dan berada di akhir tahun ini. Dan berada di akhir tahun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sudah mau datang. Yang sudah mau datang. Ke dalam dunia. Ke dalam dunia. Menyelamatkan kami. Menyelamatkan kami. Dan terima kasih. Dan terima kasih. Tuhan menjaga kami. Tuhan menjaga kami. Memberikan kami tubuh yang sehat. Memberikan kami tubuh yang sehat. Memberkati studi kami. Studi kami. Usaha kami. Usaha kami. Pelayanan kami. Pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat yang berbahagia, ulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang kekal, pertolongan penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus beserta nen jemaat sekalian dari yang terkecil sampai yang dewasa, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Jemaat dipersilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Wow, udah lemas ya. Selamat pagi. Ya. Kita akan mendengarkan beberapa warta hari ini. Ya. Sorry sebentar ya. Ya, jadi ya, warta yang pertama Bapak Ibu Saudara ada berita sukacita ya. Berita pernikahan telah diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus saudara Naaman, yaitu putra atau anak ketiga dari Bapak Lim Tiao Chuang, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan Ibu Helen Panios dengan sekarang sudah bisa bilang istrinya ya, yaitu saudari Vivian, putri pertama dari Bapak Ricky Fran dan Ibu Winarni Alwi. Pada hari Sabtu yang lalu 23 Desember 2023 di Karawang. Majelis dan Jemaat GPMRI Kemurnian turut bersuka cita. Kiranya pasutri baru ini boleh senantiasa diberkati dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, besok kita akan merayakan Natal bersama, perayaan Natal gereja kita GPMRI Kemurnian, yaitu Senin 25 Desember 2023 jam 5 sore ya, dengan tema Lahir di Hatiku. Nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Guru Injil Hendra Aweng lagi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan diri dan tentunya dalam perayaan Natal ini mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan bersuka cita bersama. Dan ada beberapa himbauan dalam perayaan Natal tanggal 25 besok. Bagi jemaat yang akan hadir dan mengikuti perayaan Natal ini, diharapkan tidak membawa tas yang besar ya. Nanti dikira bawa bom lagi Bapak Ibu ya. Jangan bawa tas yang terlalu besar yang akan menimbulkan kecurigaan pada petugas keamanan yang berjaga nanti ya di tanggal khususnya besok tanggal 25. Jadi bawa secukupnya aja, seperlunya aja. Kemudian khusus untuk tanggal 25 Desember, jemaat dihimbau untuk dapat parkir kendaraan buat yang bawa. Ya kalau yang enggak bawa kan saya enggak bawa nih. Saya enggak perlu parkir dong. Kalau yang membawa kendaraan khususnya mobil bisa parkir di City Walk, itu pintu samping akan dibuka jam 4 sore ya. Dimulai dari jam 4 sore sampai nanti jam setengah 8 malam. Sekali lagi, pintu samping itu akan dibuka mulai dari jam 4 sore sampai setengah 8 malam. Kemudian berkaitan juga dengan perayaan Natal Bapak Ibu Saudara, karena mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya di berita COVID sedang meningkat, jadi jemaat dihimbau untuk pakai masker. Kemudian nanti untuk asyir dan penyambut tanggal 25 besok setelah ibadah harap tinggal sebentar untuk briefingnya. Kemudian kita juga tidak lupa mau bersuka cita, mau menyambut ada jemaat baru ya, ada orang baru nih yang baru beribadah di GPMRI Kemurnian. Apakah masih ada, maaf kalau saya salah baca ya, Ibu Cenglang dengan anak, mantu dan cucu dari GPMRI Perkalongan. Apakah masih ada? Boleh berdiri. Oh iya, ada di belakang ya. Selamat datang. Kemudian ada juga Bapak Yosef yang dulu ibadah di GPMRI dan hari ini hadir ya. Apakah masih ada Bapak Yosef? Boleh berdiri. Ya, puji Tuhan, selamat datang kembali. Ya, kita bersuka cita ada saudara-saudari yang hadir hari ini. Dan e-poster, kita akan melihat e-poster. Ya, untuk besok, ini untuk tanggal 31 Desember.
temanya semakin akrab dengan Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ricky Batlayar dengan pertanyaan refleksi. Bagaimana saya dapat semakin akrab dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang terus jahat? Ya, kiranya ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, gak afdol kalau kita gak nyanyi apa? We wish you Merry Christmas ya. Kita mau sama-sama. Saat teduh ya. Oh ya. Jadi kita saat teduh dulu ya Bapak Ibu. Takutnya nanti setelah we wish you Bapak Ibu udah. Ya, kita saat teduh sejenak. Amin. Mari saatnya kita bersama salam-salaman beramatama dengan saudara-saudari seiman. Kita menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Bapak Ibu Saudara boleh berdiri, boleh bersalaman. Pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian bahasa Mandarin, baru bahasa Inggris. Jangan pulang dulu, kita akan melakukan briefing.